Selamat malam. Terima kasih Anda telah bergabung di Regis News TV. Menyaksikan liputan tentang COVID-19 bersama saya Alia Fida Ahmad selama 2 menit ke depan. Inilah liputan selengkapnya. 10 kluster corona DKI penyumbang kasus aktif terbanyak. Pemirsa, kasus infeksi virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 masih terjadi di DKI Jakarta. Dari institusi pemerintah, pendidikan hingga penegak hukum pun turut serta dalam menyumbang kasus COVID-19 di ibu kota. Berdasarkan data Corona Jakarta Go.id pada tanggal 14 sampai 23 Oktober, terdapat puluhan kluster corona di Jakarta yang masih memiliki kasus aktif atau pasien yang masih membutuhkan perawatan. Kluster corona yang memiliki kasus aktif paling banyak saat ini di Jakarta adalah kluster sekolah asrama perguruan tinggi ilmu Quran atau biasa disebut dengan PTIQ, yakni sebanyak 232 orang. Selanjutnya di posisi kedua ada kluster pesantren Ciganjur Jagakarsa dengan total kasus aktif sebanyak 87 orang. Disusul kluster Polda Metro Jaya sebanyak 56 orang. Demikian laporan terkini terkait perkembangan penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Saya Alia Fida Ahmad melaporkan untuk Regis News. Wassalamualaikum.